Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di sini gua akan langsung aja gacha-gacha berhadiah di paketan Encourage Star Januari 4 2024. Kemudian di sini yang paling bagus itu ada Erling Haaland versi pemburu gol. Teman-teman semua, ini ngeri-ngeri karena tentunya Haaland itu yang versi sekarang itu gaya permainannya adalah Fox in the Box. Jadi pemain ini langka banget. Kemudian ada juga Mbappe yang gaya permainannya adalah saya produktif. Ini juga pemain langka karena tentunya Mbappe biasanya pemburu gol. Dan yang paling spesial itu adalah Leo Messi dengan rating boosting 100 teketus-ketus. Dan ini wajib kita dapatkan. Kemudian ada juga si Deris yang gaya permainannya adalah perusak. Ini juga ngeri. Dan berarti pemain bagusnya cuma ada 4 sih menurut gua teman-teman semua, yaitu adalah Haaland, Mbappe, Messi, Deris, dan juga tentunya di sini Frankie De Jong. Ini broken card teman-teman semua, kartu CB. Tapi balik lagi, ini kayaknya nggak akan kepake karena Frankie De Jong ini walaupun dia posisi murninya CB, tapi statistiknya masih statistik orkestrator. Kemudian yang bagus juga paling ada Opa Sean Heung-min dengan gaya permainannya adalah pemburu gol, tapi boostingannya paling cuma 97 aja. Dan langsung aja teman-teman semua, di kesempatan pertama ini kita akan langsung aja menargetkan Leo Messi, Takeshi Kesi, Mbappe, dan Haaland. Teman-teman semua, di sini kita akan langsung aja menggunakan teori dari kiri ke kanan terlebih dahulu. Teman-teman semua, kita klik Mbappe, Frankie De Jong, dan juga tentunya si Kitimber keber-kebernya. Teman-teman semua, setelah itu kita padukan dengan dua kali batal dan langsung saja bismillahirrohmanirrohim. Konami, aku ingin Leo Messi, aku ingin Haaland, tak kelan-kelan, ayo yang mana aja Konami, langsung saja teman-teman semua, siapakah yang kita dapatkan? Bismillahirrohmanirrohim, mudah-mudahan kita, wow, Liga Amerika, apakah ini Leo Messi? Apakah ini Leo Messi? Tak kasih-kasih, termantul-mantul, ngeri, geri-geri-geri, 100 koin aja nih Bas, langsung dapat Leo Messi, tak kasih-kasih versi terbaik, termantul-mantul, dan POTW yang versi Inter Miami ini jarang keluar teman-teman semua. Jadi selama 1 tahun Messi udah di Miami, teman-teman semua, nggak pernah keluar lagi tuh Messi versi Miami, ini cuma satu-satunya. Jadi bagi kamu fans Messi wajib dapat. Dan ini gue udah langsung dapat Messi ya teman-teman semua di satu kali gacha termantul-mantul. Dan juga tentunya di sini kita akan langsung aja menggunakan teori dari kiri ke kanannya dari dalam. Teman-teman semua, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan Erling Haaland takelan-kelan versi pemburu gol termantul-mantul. Langsung saja teman-teman semua, bismillahirrohmanirrohim, apakah kita bisa mendapatkan Erling Haaland takelan-kelan di gacaan kedua? Apakah kita bisa mendapatkan Erling Haaland takelan-kelan di gacaan kedua? Langsung saja teman-teman semua di sana. Waduh, biru muda tapi Liga Italia. Astagfirullahaladzim. Ampun. Padahal udah seneng teman-teman semua, bajunya biru muda tapi logonya Liga Italia. Jadi udah pasti bukan Erling Haaland takelan-kelan. Kita mendapatkan Di Lorenzo. Di Lorenzo ini bagus juga karena dia bisa dijadikan RB dan juga tentunya CB sama bagusnya. Kemudian teman-teman semua, di kesempatan ketiga kita akan langsung aja menggunakan teori tidak berharap. Siapa tahu teman-teman semua, dengan teori tidak berharap kita bisa mendapatkan Erling Haaland takelan-kelan termantul-mantul. Lanjut saja, udah bener pak, Liga Inggris tapi bukan Haaland dong. Gila. Kita mendapatkan MKS termantul-mantul. Ini dia kayaknya asalnya dari Polandia. Kemudian kayaknya kita akan langsung aja menggunakan teori detik tak ketik-ketik teman-teman semua untuk menambah kehokian kita. Dan sekarang kita akan langsung aja menggunakan teori 7 detik tak ketik-ketik. Mudah-mudahan bisa mendapatkan Haaland atau Mbappe tak kepe-kepe. Termantul-mantul, lanjut saja teman-teman semua. Bismillahirrohmanirrohim. Teori 7 detik, tunjukkan keajaibanmu. Langsung saja teman-teman semua, siapakah yang kita dapatkan? Kita mendapat Liga Inggris warna biru nomor 7. Ampun, malah dapatnya Sterling takeling-keling, termantul-mantul. Tapi Sterling ini bagus juga, dia ini gaya permainannya playmaker kreatif, bisa dijadikan CF, RWF, LWF sama bagusnya. Jadi dia termasuk ke pemain bagus juga sih karena multifungsi teman-teman semua. Kukira udah bener teman-teman semua Liga Inggris warna biru, ternyata dapatnya biru tua Chelsea takasi-kasi, termantul-mantul. Aku inginnya Haaland Konami. Langsung saja teman-teman semua, siapa kita dapatkan? Aduh, ini mah sesat pak, dari Liga Italiano termantul-mantul kita mendapatkan Bonaventura takara-kara termantul-mantul. Ini gaya permainannya apa ya si Bonaventura? Kalau IMF harus
harusnya sih pemburu celah ya. Langsung saja teman-teman semua di sini, kita akan langsung aja menggunakan teori batal dua kali dan 100 koin. Aning tak kuning-kuning, termantul-mantul. Konami, 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 Konami. Aku ingin Haaland. Aku ingin Haaland, Konami. Langsung saja teman-teman semua, siapa kita dapatkan? Aduh, kita mendapatkan Harry Kane, termantul-mantul. Padahal tadi udah bener Liga Inggris, cuma posisinya bukan CF. Yang ini udah bener posisinya CF, tapi bukan Erling Haaland. Takelan-kelan, termantul-mantul. Ampun, 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 ampun. Waduh, ini mah udah kehitung rungkat, Pak. Dan di sini kayaknya gue udah 9 kali gacha, teman-teman semua. Dan sayangnya belum mendapatkan Erling Haaland. Takelan-kelan, cuma ngedap dapetin Messi, kemudian Harry Kane, Sterling yang bagus, dan di sini belum dapat Haaland ataupun Mbappe. Dan di Liga Inggris padahal udah dapat, Pak. Kita mendapatkan The Rista Keris-Keris. Nah, ini pemain terbagus keempat juga. Tapi Konami, aku inginnya Haaland sama Mbappe. Ampun, 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 ampun. Dan langsung saja teman-teman semua, di kesempatan ke-10 ini kita akan langsung aja menggunakan teori detik teketik-ketik. Teman-teman semua, kita akan langsung aja menggunakan teori pamungkas kita. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan Erling Haaland. 7 detik teketik-ketik. Termantul-mantul. Aduh, ayo kesempatan terakhir, dapat Haaland atau Mbappe, Konami? Aku ingin Mbappe 100, aku ingin Haaland. Haalandnya 100 atau 99 ya teman-teman semua versi ini. Nah, benar udah Liga Inggris, tapi dapatnya kiper dong. Gila, 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 gila. Dan juga tentunya teman-teman semua, sekarang gue akan langsung aja ngerjain misi terlebih dahulu untuk mendapatkan satu kali kesepakatan pulang untuk mendapatkan pemain POTW termantul-mantul. Dan di sini gue udah mengerjakan misi, dan di sini kita akan langsung aja menggunakan teori Mbappe 3 kali teman-teman semua. Kita klik-klik-klik aja teman-teman semua Mbappe-nya 3 kali. Mudah-mudahan kita langsung bisa mendapatkan Mbappe. Takepe-kepe, termantul-mantul. Bismillahirrohmanirrohim. Konami, 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 Konami. Aku ingin Mbappe. Takepe-kepe, termantul-mantul. Ayolah Konami, udah diklik Mbappe-nya 3 kali. Masa nggak dikasih Mbappe? Tapi kalau dikasih Haaland juga nggak apa-apa. Wow, Liga 1 Prancis. Takecis-kecis, termantul-mantul. Ampun, 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 ampun. Oh, teorinya kayak gitu. Klik 3 kali Mbappe, dapat Mbappe. Aduh, harusnya gua tadi klik 3 kali Haaland, Pak, supaya dapat Haaland. Takelan-kelan, termantul-mantul. Cuak. Dan ini adalah pemain-pemain yang baru aja kita dapatkan teman-teman semua. Di sini gua tadi full 11 kali gacha teman-teman semua, jadi cocok untuk jadi satu squad. Messi bisa kamu jadikan RWF, CF, AMF sama bagusnya. Dan juga tentunya ini adalah statistik dari si Leo Messi. Tekesi-kesi, ini udah bukan kaleng-kaleng sih teman-teman semua. Walaupun versi yang Inter Miami ini memang lambat, tapi kemampuan dribblingnya udah bukan kaleng-kaleng teman-teman semua. Keseimbangannya pun udah 95. Kemudian di sini ada Mbappe juga teman-teman semua, boostingannya 100, bisa kamu jadikan RWF, CF, LWF sama bagusnya. Kemudian dari 98 bisa kamu jadikan CMF, CB, DMF sama bagusnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.